Baik, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini saya akan mencoba sharing tentang masih ya sirah sahabat, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kalau tidak salah pertemuan yang ke-6 ya, untuk membahas bagaimana profiling lalu kemudian kiprah ya sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya di dalam dakwah dan perjuangan. Dan kali ini kita akan bahas satu sisi dari peran penting yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yakni talabun nusrah ya. Nah, nanti apa itu talabun nusrah nanti insyaallah akan kita sampaikan nanti di belakang, tetapi kita akan melihat nanti di awal bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menemani menjadi salah seorang sahabat ya, yang kemudian menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam upaya untuk menegakkan daulah Islam di Madinah, dalam rangka untuk menegakkan daulah Islam yang pada saat itu memang masih belum jelas begitu ya, apakah di Madinah atau di tempat yang lain, tetapi upaya untuk meraih kekuasaan untuk menerapkan Islam, nah itu sudah mulai dilakukan. Bagaimana dan kisah terkait dengan hal tersebut insyaallah kita akan bahas. Baik, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu adalah orang yang pakar tentang nasab dan sejarah. Jadi kalau orang pakar tentang nasab, dia sudah pasti ya faham tentang sejarah. Ya, sekian banyak kabilah ya, suku ya di Jazirah Arab, bahkan di luar itu Abu Bakar As-Siddiq itu faham ya. Ketika bercerita tentang kabilah A misalnya, maka Abu Bakar As-Siddiq itu faham betul terkait dengan sejarahnya, asal-usulnya ya, nasab para tokoh-tokohnya dan seterusnya. Nah, yang luar biasa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau itu menggunakan ilmunya itu sebagai salah satu media dakwah gitu. Nah, ini yang juga mesti menjadi teladan bagi kita gitu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu memanfaatkan keilmuannya, memanfaatkan ilmu nasabnya, memanfaatkan ilmu sejarahnya itu untuk apa ya? Untuk media atau sebagai media atau wasilah untuk dakwah gitu. Nah, nanti kita lihat tuh bagaimana kemudian Abu Bakar As-Siddiq melakukannya. Dan begitulah seharusnya begitu ya, setiap orang itu ya kalau kita lihat itu pasti gitu ya, walaupun mungkin levelnya ada yang mahir gitu ya, ada yang master atau kemudian ada yang punya ilmu biasa saja gitu ya, tidak sampai pada level mahir, tapi semua orang pasti Allah berikan ilmu pada mereka gitu. Nah, karena itu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu betul-betul ilmunya digunakan untuk kepentingan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ada yang mungkin di antara kita yang paham tentang ilmu baca Quran. Nah, bagaimana kemudian ilmu baca Quran itu digunakan bukan sekedar hanya mengajarkan orang lain bisa baca Quran, tetapi jadi media dakwah juga. Kira-kira begitu. Ya, orang yang punya pemahaman tentang sejarah, maka dia gunakan ilmu sejarahnya untuk ya mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paham tentang nasab ya, digunakan ilmunya untuk kepentingan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, menggunakan keahliannya, menggunakan ilmu yang dimiliki ya untuk sebagai media dakwah gitu. Karena biasanya kalau orang faham tentang nasab gitu, orang itu senang memperhatikan gitu ya, ketika disebutkan si fulan, Abu Bakar As-Siddiq sudah bisa menyebutkan si fulan ini dari kabilah ini ya, ayahnya ini keturunannya, kakek buyutnya ini dan seterusnya, termasuk terkait dengan sejarah-sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq itu faham. Nah, itu digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai media ya dakwah gitu. Nah, terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq ya menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasul meminta ya Abu Bakar As-Siddiq untuk menemani beliau ya
tampil atau kemudian menemui, melakukan kontak dakwah dengan kabilah-kabilah di Arab, ya, maka Abu Bakar menggunakan ilmunya itu, menggunakan keahliannya itu untuk dakwah, ya. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu Rasulullah menemui para kabilah, pimpinan-pimpinan kabilah di Jazirah Arab misalnya, maka Abu Bakar itu tampil, ya, untuk apa? Sebagai bridging. Ya, sebagai bridging, sebagai jembatan untuk kemudian mengantarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada mereka gitu. Jadi kadang-kadang Abu Bakar As-Siddiq itu bicara di depan, di awal, di opening gitu ya. Sebelum nanti kemudian Rasulullah menyampaikan perkara intinya gitu. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ibaratnya Abu Bakar As-Siddiq itu bagaimana caranya agar kemudian pembicaraan dengan kaum tersebut itu bisa nyambung. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq di antara tugasnya gitu. Nah, sehingga nanti ketika Rasul menyampaikan itu sudah dalam keadaan mereka menerima kehadiran orang yang ada di hadapan mereka gitu. Jadi kalau dalam konteks modern sekarang itu, ya, apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai bridging, ya, untuk mengantarkan pesan intinya. Nah, pesan intinya disampaikan oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah seorang orator juga, ya, yang punya kemampuan menyampaikan pikiran, gagasan, ya, berbagai macam untaian kata-kata begitu ya, yang sangat baik dan fasih, ya. Dan ya, perlu dicatat sebagaimana disampaikan begitu ya, Abu Bakar itu sering berpidato ya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, baik ketika bersama beliau ataukah ketika tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi itu di antara keahlian Abu Bakar ya, pakar nasab dan sekaligus juga pakar menyampaikan sesuatu begitu ya, ahli komunikasi atau kemudian dia ahli retorika juga, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, karena itulah ya Abu Bakar menggunakan ilmunya tadi untuk dakwah. Nah, ketika musim haji. Jadi setiap kali musim haji gitu ya, di antaranya itu pada saat-saat musim haji itu menjelang 2 atau 3 tahun menjelang hijrah. Ya, 2 atau 3 tahun menjelang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, maka momentum haji itu digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menemui berbagai macam kabilah yang datang ya ke Mekah, ke Mina atau ke tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji pada saat itu. Ya, tentu kita tahu ya Ka'bah ya termasuk di antara tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji atau manasik haji ya, termasuk di antaranya Mina, sekitar Aqabah dan seterusnya itu banyak sekali didatangi oleh orang-orang dari berbagai macam penjuru dunia. Ya, bil khusus anak keturunannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Datang dari mana-mana mereka ke Ka'bah melakukan tawaf, lalu kemudian ke berbagai macam tempat manasik haji mereka datang. Nah, ketika mereka di Mina misalnya, mereka itu mendirikan tenda-tenda, ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tersampaikan Islam kepada orang-orang dari suku Hazraj itu ketika mereka melakukan ritual haji pada saat itu, gitu. Nah, maka tibalah saatnya ketika musim haji pada bulan Dzulhijjah, orang-orang datang dari mana-mana. Ya, ada yang datang dari Syam, ada yang datang dari Madinah, ada Yasrib pada saat itu, ada yang datang dari Afrika, ada yang datang dari wilayah Bahrain, ya, dan berbagai macam kabilah itu datang untuk mereka melaksanakan ritual haji pada saat itu. Ya, tentu dengan ritual haji yang belum disempurnakan dengan ritual atau manasik Islam ya pada saat itu. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul memanfaatkan momentum haji untuk dakwah. Nah, kenapa alasannya? Alasannya sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Karena orang-orang yang berangkat haji, orang-orang yang berangkat melakukan ritual haji, itu hampir pasti mereka para tokoh gitu. Hampir pasti tokoh pada zaman itu loh ya. Jangankan pada zaman 1000 tahun lebih setelah kita, ya, mungkin 100 200 tahun sebelum kita itu ya, orang-orang yang menunaikan haji ya zaman kakek buyut kita dulu, orang yang menunaikan haji dari Indonesia ke Mekah ya, itu hampir bisa dipastikan mereka itu para tokoh atau orang yang punya pengaruh. Ya, kalau enggak misalnya orang sangat kaya raya, pejabat dia entah Demang mungkin ya,
atau kemudian dia keturunan sultan gitu ya, mereka berangkat ke apa namanya ke Mekah untuk tunaikan ibadah haji itu ya. Siapa mereka yang berangkat? Pasti tokoh. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yakin bahwa orang ya yang berangkat menunaikan ritual haji ke Mekah ya, itu adalah orang-orang yang punya pengaruh ya dari tempat asal mereka, pasti itu gitu ya. Kenapa? Karena orang yang melakukan, mampu melakukan perjalanan ratusan kilometer dan punya bekal yang banyak itu apa, kalau bukan orang yang berpengaruh nggak mungkin gitu. Nah, ketika kemudian musim haji, Abu Bakar As-Siddiq itu diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menemani beliau, menemani Rasulullah SAW. Dan apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar itu tampil lebih dulu sebelum Rasul tampil. Abu Bakar tampil lebih dulu mengajak orang untuk memperhatikan apa yang disampaikan. Baru ketika mereka fokus gitu ya, Rasul tampil. Tuh, luar biasa, itu peran Abu Bakar. Dan itu bukan peran yang ringan loh. Itu peran yang apa namanya? Peran yang penting gitu. Bukan peran yang remeh, tetapi peran penting. Mengajak orang untuk fokus dulu terhadap apa yang akan disampaikan Nabi ya, baru beliau menyerahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, itu tugas Abu Bakar gitu ya. Luar biasa. Kalau sekarang mungkin ice breaking gitu ya. Tapi bukan sekedar ice breaking yang apa seperti yang sekarang kita, bukan, tapi untuk bagaimana agar orang itu mau memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi. Itu tugas Abu Bakar gitu ya. Apa namanya? Itu dilengkapi dengan kisah, dengan cerita ya, sehingga kemudian orang itu mau memperhatikan gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, sebagai opening ya atau introduction ya, sebagai apa namanya muqaddimah, pengantar ya. Jadi apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai apa? Sebagai introduction ya, sebagai muqaddimah, sebagai pengantar untuk apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu bukan sikap lancang mendahului Nabi, bukan, karena memang tugasnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bukan karena Abu Bakar As-Siddiq lancang duluan ngomong sebelum Rasul, bukan. Tapi apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq justru aktivitas ya yang sangat penting ya dalam keberhasilan dakwah. Nah, gitu. Jadi itulah ya kalau gitu betul bagaimana peran Abu Bakar dalam upaya mendakwahi tokoh-tokoh yang datang pada musim haji pada saat itu gitu ya, supaya orang memperhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ilmu tentang bridging gitu ya, ilmu tentang bagaimana agar orang perhatikan apa yang akan disampaikan perkataan berikutnya, itu dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu taala. Baik. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu ya, peran Abu Bakar itu ya jadi sangat penting, yakni sebagai opening, sebagai muqaddimah ya, sebagai introduction ya, apa yang akan dilakukan, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika awal itu bukan Nabi ngomong lebih dulu. Ya. Nah, sebagaimana beginilah ya. Ini bukan untuk membandingkan misalnya ketika misalnya ada seorang penting yang ingin menyampaikan sesuatu, itu yang pasti terlebih dahulu ada orang yang ingin menyampaikan. Ya, Anda sekalian mohon perhatikan apa yang disampaikan orang ini. Orang ini adalah orang yang sangat penting ya. Apa yang disampaikannya pasti akan sangat berpengaruh pada kalian semuanya. Akhirnya begitu. Ya, bukan orangnya yang bicara. Harus kalian perhatikan apa yang aku sampaikan, kira-kira begitu. Karena Rasul waktu itu sudah punya sahabat ya yang bisa melakukan fungsi tersebut, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, keahlian dan ilmu Abu Bakar As-Siddiq dalam bidang nasab, asal-usul qabilah itu sangat membantu ya Abu Bakar As-Siddiq itu dalam hal berinteraksi, dalam hal berkomunikasi, dalam hal menjalin hubungan dengan mereka. Nah, kita tahu ya dalam hal ilmu komunikasi itu kita mengenal misalnya kalau kita ingin bicara dengan someone, dengan seseorang, apalagi orang penting, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui siapa dia. Tadi kita pikir, supaya apa? Supaya obrolan kita nyambung dengan mereka gitu. Misalnya ketika kita mau melakukan kontak dakwah atau ketika kita ingin melakukan kontak dengan si fulan, misalnya seorang ulama besar atau kemudian seorang tokoh ya, siapapun dia misalnya gitu ya. Maka supaya pembicaraan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada sekat-sekat gitu ya antara dia dengan kita, kira-kira apa kita lakukan? Mengetahui mengetahui seluk-beluk tentang orang tersebut.
kita tahu nasabnya bagaimana, gitu ya. Oh, Bapak ini ya, gitu ya. Kita tahu bahkan sampai hobinya apa kita tahu. Sehingga apa? Sehingga ketika apa terjadi komunikasi, terjadi diskusi itu nyambung gitu. Ya, jangan kemudian melakukan kontak dengan seseorang. Ini ilmu untuk apapun, ilmu dakwah, ilmu marketing, bahkan untuk ilmu apapun komunikasi. Ya, coba perhatikan, semua orang pasti akan menyarankan kalau kita ingin melakukan kontak dengan seorang, apakah untuk jualan, apalagi untuk dakwah misalnya, ya, maka hal yang pertama yang dilakukan adalah tahu siapa orangnya, akan kita ajak bicara. Ya, supaya apa? Supaya pembicaraan itu bakal jadi nyambung gitu, ya. Jangan misalnya dan jangan sekali-kali misalnya mengatakan atau membincangkan suatu hal yang dibenci misalnya oleh orang tersebut, ya kira-kira begitu ya, sehingga pembicaraan menjadi renggang, kira-kira begitu. Nah, itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi karena difaham nasab, asal usul kabilah, ya, itu sangat membantu Abu Bakar As-Siddiq dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, dalam menjalin hubungan dengan orang yang akan diajak bicara. Jadi ketika orang diajak ngomong sama Abu Bakar As-Siddiq, itu pasti nyambung. Ya, karena apa yang tidak diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq itu Abu Bakar As-Siddiq tahu gitu loh. Oh, Bapak ini ya, anaknya ini ya, dulu begini ya. Nah, itu mereka tuh merasa diperhatikan gitu. Jadi tujuannya kita mengetahui tentang diri mereka agar mereka itu merasa diperhatikan. Gitu ya. Agar mereka itu oh ya, saya berarti dipandang oleh dia. Oh, kami berarti itu diperhatikan oleh mereka. Kira-kira begitu. Ya, jangan kemudian oh Bapak ini siapa ya? Ya, saya kurang tahu, silakan Bapak cerita. Tidak begitu, tidak dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau itu bahkan lebih mengetahui atau lebih dulu mengetahui tentang orang tersebut, sehingga kemudian arah pembicaraan, komunikasi itu menjadi cair. Nah, gitu. Untuk komunikasi menjadi cair, itu tugas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala. Radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Nah, Ibnu Katsir menyatakan dalam sirah dari Ali ibn Abi Thalib, ia berkata, "Lama amarallahu rasulah an ya'radu nafsahu ala qabailil arabi kharaja wa ana ma'ahu wa Abu Bakar ila Mina hatta dafa'na ila majlisin min majalisil arab." Jadi ketika itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang ketiga Ali ibn Abi Thalib. Jadi mereka bertiga, ya. Itu dikisahkan oleh Ali ibn Abi Thalib, diceritakan oleh beliau, lama amarallah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ya'rada nafsahu, untuk menyodorkan dirinya, untuk untuk menyampaikan dirinya, ya, nafsahu di Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qabailil arab, kepada qabilah-qabilah di Arab, kharaja wa ana ma'ahu Abu Bakar, dan kemudian kami keluar, saya bersama dengan Rasul, wa Abu Bakar, dan bersama Abu Bakar, gitu ya. Kharaja, maka kemudian keluarlah siapa, ana, kata Ali bin Abi Thalib, saya ma'ahu, dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar, dan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ila Mina, kemana? Ke Mina. Itu karena Mina itu tempat orang-orang yang haji membangun tenda-tenda di situ. Hatta dafa'na ila majlisin min majalisil Arab, ya, hingga kami datangi itu majlis-majlisnya orang Arab, tenda-tendanya orang Arab kami datangi, kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Nah, jadi Rasulullah SAW, para sahabat itu manfaatkan momentum apapun, apalagi momentum yang sangat penting, ya, yang kemudian juga hadir di situ orang-orang penting untuk kepentingan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bertiga, Rasulullah SAW, Ali ibn Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan ya, sekali lagi peran Abu Bakar itu sebagai opening, sebagai muqaddimah, ya, sebagai bridging untuk mencairkan suasana, ya, mencairkan suasana sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi itu menjadi berkesan. Ya, sehingga Nabi itu betul-betul dianggap orang penting gitu loh oleh orang yang hadir pada saat itu gitu. Nah, sesali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali ibn Abi Thalib kembali mengisahkan, kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke majelis lain yang dipenuhi nuansa tenang dan berwibawa. Lalu Abu Bakar As-Siddiq tampil maju ke depan. Jadi tampil tuh ke majelis-majelisnya mereka. Ini kira-kira orang yang penting, maka Abu Bakar datang, ya.
Lalu Abu Bakar Siddiq tampil maju ke depan, mengucapkan salam, lalu berkata, siapakah Anda sekalian? Ya, jadi apa namanya, tentu ya ketika di awal itu bukan untuk menanyakan ini untuk membuka pembicaraan. Ya, siapa? Boleh, kalau boleh tahu Anda ini siapa? Dari mana? Gitu. Tuan ini semua dari mana? Nah, ketika mereka menyebut, ya, kami min bani Syaiban ibn Sa'labah. Ya, nahnu min bani Syaiban ibn Sa'labah. Kami dari bani Syaiban bin Sa'labah. Itu ketika langsung disebut nama bani Syaiban dan Sa'labah, otaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung tuh seret. Oh, ini siapa bani Syaiban ibn Sa'labah itu, dari mana mereka berasal, keturunannya di mana, ya keturunannya apa dari keturunan siapa. Abu Bakar udah langsung tahu. Lalu Abu Bakar Siddiq menoleh ke arah Nabi SAW dan berkata, sungguh ya Rasulullah, mereka ini adalah orang-orang terhormat. Di antara mereka terdapat Mafruq ibn Amr, Hani ibn Qabisah, Al-Muthanna ibn Harithah, dan Nu'man ibn Syarik. Nah, luar biasa, Abu Bakar langsung bisa menyebutkan siapa ya tokoh-tokoh ya di kalangan mereka. Jadi boleh jadi apa yang dilakukan Abu Bakar bertanya tentang siapakah Anda sekalian itu bukan karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak memahami siapa mereka. Ini untuk membuka pembicaraan supaya keluar ungkapan dari mereka. Ya, yang kemudian pada akhir Nabi SAW Abu Bakar Siddiq menyampaikan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ini orang penting, ini orang terhormat. Ya, di antara mereka ada orang, ya ada Mafruq ibn Amr, Hani ibn Qabisah, Al-Muthanna ibn Haritha. Nah, Al-Muthanna nanti kemudian menjadi sahabat yang luar biasa, dan Nu'man ibn Syarik. Ya, di antara mereka, ya, yakni Mafruq ibn Amr adalah orang yang paling fasih bahasanya dan paling tampan di antara mereka. Ia punya dua kuncir yang menjuntai sampai dada. Waktu itu Mafruq ibn Amr duduk di bagian paling dekat dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, perhatikan. Abu Bakar ketika kemudian tahu ya orang ini dari Bani Syaiban ibn Sa'lab, orang atau suku yang sangat berpengaruh. Posisi mereka di mana? Di dekat Bahrain berbatasan dengan Persia. Ya, dekat Bahrain di atasnya itu Persia, di sebelah utaranya itu Persia. Nah, Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, ini ada orang ya namanya Mafruq ibn Amr, orang yang paling fasih bahasanya, paling tampan di antara mereka. Cirinya tuh orang itu pakai kuncir. Rasulullah SAW itu belum tahu, tapi Abu Bakar sudah tahu. Ya, Abu Bakar tahu. Waktu itu Mafruq ibn Amr duduk yang di bagian paling dekat dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, terkait dengan hal tersebut gitu. Nah, jadi tujuan Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah SAW agar Rasul juga memberikan perhatian kepada orang tersebut gitu kan. Di antara sekian banyak orang yang hadir dalam satu majelis tadi, siapa di antara mereka orang-orang penting? Bukan untuk membeda-bedakan ya begitu, tetapi itulah trik Sayyidina Abu Bakar Siddiq supaya orang-orang tertentu memang betul-betul diperhatikan gitu loh. Ya kita tahu ya sunnah istilahnya fitrah gitu loh. Kalau seorang pemimpin ya apalagi pada masa jahiliyah seperti itu ingin diperhatikan, ingin dimuliakan, itu fitrah gitu. Maka Abu Bakar menyebut, ya Rasulullah nih ada orang-orang nih namanya ya Mafruq ibn Amr, dia itu orang yang paling fasih bahasanya, paling tampan di antara mereka ya, cirinya itu orang yang punya kuncir sampai menjuntai di dadanya, dia itu orang penting, kira-kira begitu. Ya, Rasul Abu Bakar menyampaikan itu supaya Rasul memberikan perhatian kepada orang tersebut. Nah, Abu Bakar Siddiq berkata, bagaimana jumlah kalian gitu ya. Suku kalian, kabilah kalian itu jumlahnya banyak apa enggak, kira-kira begitu. Mafruq menjawab, kami berjumlah tidak lebih dari 1000 orang. Ya, maksudnya kabilahnya gitu ya. Dan jumlah 1000 tidak akan bisa dikalahkan karena faktor jumlah. Maksudnya apa? Ya, Mafruq ingin menegaskan bahwa walaupun jumlah kami enggak lebih dari 1000 orang, tapi kami enggak bisa dikalahkan oleh orang, oleh suku, oleh kabilah yang jumlahnya lebih banyak dari kami. Ya, kira-kira begitu, ya. Untuk menunjukkan bahwa mereka ini para kesatria, ya, kami ini nggak bisa dikalahkan karena faktor jumlah, ya. Tetapi jika jumlah 1000 bisa dikalahkan, maka itu pasti karena faktor lain, bukan karena faktor jumlah. Gitu. Itu Mafruq ingin menegaskan bahwa mereka itu kabilah yang terhormat, kabilah yang punya kekuatan, kabilah para kesatria. Maka Abu Bakar Siddiq berkata, bagaimana kekuatan kalian? Nah, ini sebelum Rasul ngomong ya, sebelum Rasul bicara itu Abu Bakar sudah mulai pembicaraan. Ya, Mafruq menjawab, kondisi di mana kami paling garang dan marah adalah ketika kami berhadapan dengan musuh. Ya, Abu Bakar memancing untuk
Untuk apa? Untuk memancing supaya keluar dari mereka. Kami ini adalah para kesatria. Sehingga layak bagi Nabi SAW untuk menjadikan mereka sebagai ahlun nusrah. Sebagai orang yang diminta oleh Nabi SAW mendukung dakwah Nabi SAW. Sampai keluar itu. Kami ini para kesatria, kira-kira begitu. Sehingga layak bagi bagi Nabi SAW meminta mereka mendukung dakwahnya Nabi SAW. Kami ini orang yang kondisi kami paling garang itu ketika kami berada di medan pertempuran. Berhadapan dengan para musuh. Ya. Dan kondisi di mana kami berhadapan menghadapi musuh dalam bentuk paling keras adalah ketika kami marah. Sungguh kami lebih memprioritaskan kuda daripada anak-anak. Nah, ini maksudnya apa? Betapa mereka memperhatikan apa? Kuda itu kan tunggangan perang gitu maksudnya ya. Sungguh kami lebih memperhatikan kuda-kuda sebagai tunggangan perang itu daripada anak-anak mereka. Dan memprioritaskan senjata daripada liqah, mengawinkan binatang ya. Dalam konteks beternak maksudnya gitu. Kemenangan adalah dari Allah. Terkadang dia memberi kami kemenangan dan terkadang kami, musuh kami yang diberikan kemenangan. Itu kata apa namanya Mafruq ya, menjawab pertanyaan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Mafruq bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mengenalkan ini siapa? Ya. Apakah Anda saudara Quraisy? Ya, akhu Quraisy, ya. Apakah Anda ini saudaranya Quraisy? Maksudnya apa min ahli Quraisy gitu ya. Abu Bakar Siddiq berkata, "Jika memang telah sampai kepada kalian berita tentang Rasul, maka inilah beliau." Gitu. Jadi maksudnya perlu diperhatikan bahwa jarak antara Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan talabun nusrah ya dengan apa namanya dengan deklarasi Rasul sebagai nabi itu berpaut beberapa tahun. Kalau enggak salah sekitar sudah 7 atau 8 tahun gitu ya. Artinya boleh jadi mereka tuh sudah sampai berita kepada mereka tentang bahwa di Mekah ada seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu menjawab gitu ya. Apakah Anda ini saudaranya Quraisy? Karena mereka tahu kan di Mekah ya bisa jadi bukan hanya ada orang Quraisy, maka mereka bertanya, apakah Anda ini orang Quraisy? Saudara Quraisy gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, "Kalau sudah sampai kepada kalian berita tentang Rasul, seorang Nabi yang diutus oleh Allah, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini orangnya." Nah gitu kira-kira. Ya Abu Bakar mengenalkan Rasulullah SAW sebagai seorang Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mungkin kalian pernah mendengar ada berita tentang seorang Nabi, ada berita tentang seorang Rasul yang diutus ya, ke seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang-orang Quraisy ya sebagai kabilah, sebagai sukunya. Ah ini orangnya, itu kata Abu Bakar Siddiq. Maka Mafruq berkata, ya kepada apakah Anda mengajak kami wahai saudara Quraisy? Maksudnya apa? Kalian tuh mengajak kami melakukan apa gitu? Ya, nah disinilah Rasulullah SAW menjelaskan kepada Mafruq dan orang-orang yang hadir dalam majlis tersebut. Ya, du'u ila syahadatin. Ila syahadati an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anni rasulullah wa ila an tu'tuni wa tansuruni fa inna quraishan qad tazaharat ala amrillah wa kadzabat rasulah wastaghnas bil batil anil haqqi wallahu wal ghaniyyul hamid. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ditanya apa yang kalian ingin sampaikan kepada kami, seruan apakah yang kalian ingin sampaikan kepada kami, ya pesan apakah ya yang akan kalian ajak kepada kami. Ya, kalian ini mengajak apa? Mengajak kami untuk melakukan apa? Nah, Rasulullah SAW menjawab, "Ad'u ila syahadati alla ilaha illallah." Aku mengajak kalian ya kepada kesaksian, ya, keyakinan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, illallah wahdah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anni rasulullah, akulah rasul Allah. Aku inilah ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila an tu'tuni wa tansuruni. Dan orang-orang juga untuk melindungiku ya, untuk mendukungku dan untuk menolongku. Jadi aku ini aku mengajak kalian semuanya kepada kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan aku ini Rasul Allah, aku ini utusan Allah dan aku mengajak kalian untuk melindungiku, mendukungku dan untuk menolongku. Masyaallah. Wa ila an tu'tuni wa tansurun ya. Fa inna quraishan qad tazaharat ala amrillah.
Karena orang-orang Quraisy sendiri, kaum kami sendiri yang saya lahir dari mereka, orang-orang Quraisy telah berani menentang Allah, wa kadzabat rasulah, dan mereka apa? Mendustakan rasulnya. Ya, wastaghnas bil batil, memilih kepada yang batil. Fa inna apa, memilih kepada yang batil, ya. Wastaghnas bil batil anil haq, daripada kebenaran. Wallahu wal ghaniyul hamid, dan sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi singkat, ringkas, padat, ya, dan jelas gitu. Jadi ketika mereka bertanya, kalian mengajak kami untuk apa? Kalian datang ke sini mau apa? Kira-kira begitu. Maka Rasulullah SAW menjawab begitu. Saya mengajak kalian untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata. Dan aku ini Rasul Allah. Aku pula mengajak kalian untuk menolongku, ya, untuk mendukungku, untuk melindungiku. Ya, itu upaya untuk talabun nusrah di situ. Bagaimana kemudian mengajak satu suku untuk masuk Islam, lalu mengajak mereka mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu talabun nusrah begitu. Jadi apa itu talabun nusrah? Bagaimana upaya untuk, ya, mengajak orang kabilah yang punya kekuatan, ya, kekuatan militer tentunya, untuk masuk Islam dan untuk mendukung, menolong, ya, melindungi dakwah Islam. Pada saat itu adalah mendukung dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa demikian? Ya, kenapa kami ini jauh, apa namanya, ke orang luar yang kemudian kami seru? Ya, karena orang-orang Quraisy telah mendustakan Allah. Ya, telah mendustakan Rasulnya. Ya, mereka lebih memilih kebatilan daripada kebenaran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepada mereka demikian. Dan terahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mafruk, yang salah tokoh di antara mereka berkata kepada, apalagi Anda menyeru kami, wahai saudara Quraisy. Nah, ini luar biasa. Maka kemudian lihat, perhatikan. Sambutannya itu, apa namanya, mereka antusias gitu. Kalian menyeru kami untuk apa? Setelah Rasul menyampaikan tadi seperti yang saya sampaikan, maka mereka bertanya lagi, ya, kepada apa lagi kalian menyeru kami, wahai saudara Quraisy? Ya, karena sungguh demi Allah, aku belum pernah mendengar perkataan yang lebih baik dari apa yang Anda sampaikan. Masya Allah, ya. Bismillah. Perhatikan yang disampaikan oleh Mahfud. Maka sungguh kami ini belum pernah mendengar ungkapan yang lebih baik daripada yang Anda sampaikan ini. Nah, karena maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. Lalu Nabi SAW mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan, menjawab pertanyaan dari mafruq, lalu kalian itu menyeru kami kepada apa lagi? Katakanlah, ya, lalu Rasulullah SAW mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsan. Marilah ku bacakan akan aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu. Yakni apa? Jangan kamu persekutukan Allah, ya. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Kenapa? Nahnu narzuqukum, karena kamilah yang berikan rezeki kepada kalian. Wa iyyahum, kepada mereka. Wala taqrabul fawahish, dan jangan dekati al-fawahish, perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batan, yang
apa namanya nampak atau kemudian yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsallati haramallah. Jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala illa bil haq, kecuali dengan hak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Demikian itulah yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Nah, itu. Jadi poin penting yang disampaikan Nabi SAW kira-kira ada 5 poin tadi. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua, ibu bapak. Jangan bunuh anak-anak ya kalian, apalagi karena takut miskin. Ya, lalu kemudian jangan mendekati perbuatan yang keji, ya, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan. Dan jangan bunuh jiwa yang diharamkan Allah, ya, melainkan dengan sebab yang benar. Itu kira-kira 5 pesan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada Mafruq dan kawan-kawan, ya, tokoh-tokoh dari Bani Syaiban pada saat itu. Lalu Mafruq berkata, sungguh demi Allah, Anda menyuruh kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik. Ya, apa yang disampaikan Nabi, mereka faham itu perkara yang baik semua. Ya, berbuat baik kepada orang tua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka faham itu perbuatan hal yang baik. Maka sungguh telah membuat kebohongan orang-orang yang mendustakan Anda dan menentang Anda. Jadi kalau selama ini ada orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka lah orang-orang yang dusta. Ya, kemudian Mafruq menyerahkan keputusannya kepada Hani bin Qabisah dan berkata, "Ini adalah Hani, ya, ia adalah orang apa namanya tokoh, ya, tetua di antara kami dan pemimpin kami." Lalu orang yang ditunjuk oleh Mafruq, yakni Hani bin Qabisah pun berkata, "Kami telah mendengar perkataan Anda wahai saudara Quraisy, dan saya memiliki pandangan untuk meninggalkan agama kami, ya. Dan saya punya pandangan untuk meninggalkan agama kami dan mengikuti agama Anda. Namun lebih baik itu dilakukan di majelis pertemuan lain yang Anda adakan untuk kami, sehingga di majelis itu semua orang bisa mengutarakan pandangan dan melakukan pertimbangan." Jadi kalau apa namanya? Kalau engkau berkehendak, buat aja majelis tertentu engkau yang adain, biar kami hadir datang untuk mendengarkan. Ya, sungguh kekeliruan beserta sikap tergesa-gesa gitu. Kami enggak ingin tergesa-gesa gitu, takut keliru gitu ya. Sungguh kekeliruan beserta apa namanya sikap tergesa-gesa, dan kami tidak ingin membuat kesepakatan atas nama orang-orang yang ada di belakang kami. Maksudnya apa? Masih banyak orang yang belum hadir pada saat ini. Kami enggak mau bikin kesepakatan ya atas nama orang-orang yang berada di belakang kami itu. Akan tetapi kami akan pulang dulu, menimbang, mencermati, dan merenungkan. Maksudnya apa? Itu kan musim haji momentumnya. Tapi perhatikan, Rasulullah SAW sudah menyampaikan maklumat, sudah menyampaikan dakwah lebih dulu. Ya, sehingga ketika mereka pulang itu mereka bisa apa? Merenungkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian nampaknya Mafruq ingin mempersilakan Al-Muthanna bin Haritsah untuk ikut bicara juga. Ini salah seorang apa istilahnya ya, orang yang apa tokoh juga di sana dan ahli perang. Maka ia pun berkata, "Ini adalah Al-Muthanna, ialah tetua kami dan pemimpin perang kami." Ini jenderalnya ya, jenderalnya Bani Syaiban adalah Al-Muthanna ibn Harithah. Lalu Al-Muthanna ya, apa namanya setelah dia masuk Islam nanti kemudian berkata, "Kami telah mendengar apa yang Anda sampaikan wahai saudara Quraisy." Ya, jadi setelah itu Al-Muthanna itu masuk Islam. Jawaban saya adalah sama dengan jawaban Hani ibn Qabisah, yakni kami meninggalkan agama kami dan mengikuti agama Anda. Sungguh kami tinggal di antara dua sihar, dua wilayah, yakni Al-Yamamah dan As-Samamah. Nah, jadi lalu Al-Muthanna menyampaikan gitu ya, terkait dengan kondisi politik negerinya. Al-Muthanna ibn Harithah menyampaikan tentang kondisi geopolitik di negerinya. Apa yang disampaikan oleh Al-Muthanna yang kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa dua sihar itu? Ya, Al-Muthanna berkata, ya, adapun salah satunya adalah dataran rendah daratan dan tanah Arab, ya, sedangkan satu lagi adalah tanah Persia dan sungai-sungai Kisra. Jadi negeri kami itu, kata Al-Muthanna ibn Harithah, ya, itu kemudian ada di dua sisi. Satu sisi itu adalah dataran rendah, itu kemudian berbatasan dengan tanah Arab, sedangkan yang satunya lagi tanah Persia dengan sungai-sungai Kisra. Itu posisi kami itu, berbatasan dengan orang-orang Persia dan satu sisi lain dengan orang Arab. Nah, kami tinggal di sana berdasarkan kesepakatan dengan Kisra. Siapa itu Kisra? Raja Persia. Bahwa kami tidak membuat hal baru dan kami tidak memberikan tempat kepada orang yang membuat hal baru. Ya udah, kesepakatan mereka agama yang dipeluk yaitu nggak boleh berubah. Nah, kesepakatan mereka dengan Persia begitu. Jadi selama ini mereka telah membuat kesepakatan ya, perjanjian internasional
dengan orang-orang Persia, khususnya kepada dengan Kisra, Raja Persia. Apa kesepakatannya? Kami tidak buat hal-hal baru, kami tidak memberikan tempat kepada orang lain yang buat hal baru. Maksudnya apa? Itu untuk menyatakan itu kepada orang, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali apa yang Anda menyeru kepadanya itu adalah hal yang tidak disukai oleh para raja. Gitu. Maksudnya apa? Raja Persia. Nah, ini penjelasan dari Al-Musanna ibn Harithah. Walaupun pada akhirnya nanti Al-Musanna ini masuk Islam. Dan keislamannya luar biasa. Ya, pertolongan apa? Dukungan terhadap dakwah, kontribusi terhadap dakwah dan jihad juga luar biasa. Al-Musanna ibn Harithah. Jadi Al-Musanna menyampaikan kondisi geopolitik negerinya. Termasuk di antara kami ini sudah buat kesepakatan dengan Kisra, Raja Persia. Ya, hubungan kami seperti ini, tidak boleh ada hal-hal baru yang kemudian, hal baru itu maksudnya apa? Agama baru, pemahaman baru, gitu-gitu. Dan tidak memberikan ruang atau tempat bagi orang-orang baru, ya, apa namanya di sini gitu, menyampaikan hal baru tersebut gitu. Nah, Al-Musanna mengatakan, mungkin ya apa yang Anda seru itu kepada kami itu hal yang enggak disukai oleh orang-orang Persia, raja-raja Persia gitu. Adapun wilayah yang berdampingan dengan negeri Arab, maka dosa penghuninya diampuni dan apalagi alasannya diterima. Maksudnya apa? Nah, kalau sisi yang lain yang orang Arab mau beda pun enggak ada masalah gitu. Mau agamanya berbeda dengan orang Persia juga enggak ada problem, enggak ada masalah. Gitu. Tetapi wilayah yang berada di samping negeri Persia, maka dosa penghuninya tidak diampuni dan alasan yang gak diterima. Jadi kalau kemudian wilayah kami yang berbatasan dengan Persia nih, orang yang berbeda agama, berbeda faham, ya berbeda apa istilahnya, dengan kebijakannya Persia, orang itu tidak akan diampuni dosanya. Dalam tanda petik, dosa menurut mereka tentunya. Kalau mereka berbuat kesalahan, udah pasti dihukum dan gak ada ampun, kira-kira begitu. Tapi wilayah kami yang berbatasan dengan Arab, nah itu masih ada toleran, bolehlah berbeda agamanya, boleh dengan Persia, berbeda apa kebijakan dengan Persia, boleh. Kira-kira begitu. Ya. Maka jika Anda ingin supaya kami menolong dan membantu Anda di wilayah yang berdampingan dengan Arab, maka kami akan melakukan. Nah, jadi perhatikan tawarannya Al-Musanna dan Bani Syaiban ini. Jadi mereka itu mau mendukung Nabi SAW, ya, menyerahkan dalam tanda petik ya apa namanya wilayahnya untuk mendukung Nabi SAW di wilayah yang berbatasan dengan Arab saja. Kalau wilayah yang berbatasan dengan orang-orang Persia, mereka angkat tangan. Saya nggak berani kira-kira ini. Bisa dipahami kira-kira. Ini jadi mereka memberikan dukungan setengah-setengah gitu loh. Ya. Orang-orang Persia itu memberikan dukungan hanya terhadap wilayah yang berbatasan dengan Arab saja. Kalau wilayah yang berbatasan dengan Persia, kami nggak mau coba-coba, karena Persia itu negara besar. Ya, Persia itu negara yang sangat besar. Udah ratusan tahun ada. Tentaranya ganas-ganas. Kami gak mau berurusan lah dengan orang-orang Persia. Ya, jadi perjanjiannya begitu dengan orang Persia itu. Kalau wilayah yang berbatasan dengan Arab, bolehlah. Ya, berbeda agama, berbeda faham. Jadi kalau Anda ingin supaya kami menolong Anda, membantu Anda di wilayah yang berdampingan dengan negeri Arab, maka kami akan menolong Anda. Tapi kalau yang berbatasan dengan Persia, saya angkat tangan. Jadi kita begitu. Nah, kan itu kesepakatan dengan Persia. Ini masya Allah. Ini perhatikan ya. Apa namanya? Bagaimana nanti sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, Rasulullah SAW bersabda. Rasul memuji mereka. Kalian telah memberikan jawaban yang baik. Walaupun sebenarnya ada ganjalan di hati Nabi SAW ini apa? Kok mau nolong cuma setengah gitu? Tapi Rasul memuji dulu mereka. Kalian telah memberikan jawaban yang terbaik. Jawaban yang baik. Karena kalian mengutarakannya dengan jujur. Nah itu ya Nabi muji mereka. Ya, karena kejujuran mereka. Dan sungguh agama Allah tidak ditolong kecuali oleh orang yang meliputinya dari semua sisinya. Ah itu jawaban Nabi. Jadi kalau ini kalimat yang apa? Kalimat yang halus sebenarnya. Kalimat kasar itu begini. Kalau kalian menolong, ya nolong aja mau dari sisi berbatasan dengan Arab ataupun Persia kira-kira begitu. Tapi Nabi menggunakan bahasa yang halus. Bagaimana jika tidak terlalu lama lagi Allah mewariskan kepada kalian tanah mereka, tempat-tempat tinggal mereka, dan kaum perempuan mereka? Apa kalian mau bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi Rasul apa memberikan tawaran. Nah, kalau nih ya kira-kira begitu. Kalau dalam waktu yang enggak lama lagi Allah mewariskan kepada kalian semua Bani Syaiban tanah mereka. Tanah mereka itu apa? Tanahnya Persia.
Wah, itu Rasul sampai menjanjikan begitu. Kalau misalnya tidak tidak lama lagi ya Allah mewariskan kepada kalian tanahnya orang Persia. Mewariskan kepada kalian tempat-tempat tinggal mereka, ya, perempuan-perempuan mereka. Apakah kalian mau bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Lalu An-Nu'man ibn Syarik berkata kepada beliau, "Jika memang itu benar, maka kami akan bersedia melakukannya." Gitu kan. Ketika ditawarin, "Nanti kalau Persia tunduk, Allah mewariskan kepada kalian wilayah mereka, bagaimana?" Ya, "Jika itu benar, maka kami akan bersedia melakukannya," gitu, mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ibrah ya, pelajaran ya tentunya buat kita semuanya terkait dengan kisah tersebut ya. Rahmatullah Allah. Ini yang pertama, apa kita bisa mendapati bahwa Abu Bakar itu ketika mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata beliau memiliki pemahaman Islam yang komprehensif, yang menyeluruh gitu. Abu Bakar senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pada gilirannya menjadikan beliau Abu Bakar itu faham Islam secara lengkap, komprehensif. Kenapa? Bersama dengan orang yang sangat memahami Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dalam hal ini Allah sedang menyiapkan Abu Bakar untuk menjadi sahabat yang paling alim tentang agamanya, tentang agama Islam, tentang Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu belajar langsung kepada Rasulullah tentang hakikat Islam, berguru kepada beliau dan memahami makna ya, nilai-nilai Islam secara keseluruhan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya pun memahami karakter dakwah, ikut mengalami langsung fase-fase dakwah. Jadi bukan hanya yang Abu Bakar itu bukan hanya mengetahui apa yang disampaikan Nabi dalam majelis ketika Nabi memberikan kajian misalnya. Tetapi Abu Bakar itu memahami ya apa yang menjadi keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sering bersama dengan Rasul. Begitu ya. Maka di antara hal yang apa ketika kita berguru dengan para alim, para ulama bukan cuma sekedar hadir dalam majelisnya tetapi selami ilmunya itu kadang-kadang ya ilmunya akan keluar ketika kita bersama-sama dengan mereka bukan hanya dalam majelisnya saja. Itu Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya hadir dalam majelisnya Nabi ketika Nabi misalnya di dalam satu forum di Arqam bin Abil Arqam misalnya sebelumnya ya tetapi juga Abu Bakar bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari perjalanan hidup yang senantiasa menyertai Nabi, Abu Bakar mendapat banyak sekali faedah, mampu menyerap dan memahami ajaran Islam. Ya itulah rahasianya. Kenapa? Karena Nabi karena Abu Bakar sering bersama dengan Nabi. Ya. Dan hal itu menjadikan dirinya sangat senang ya, punya hasrat dan antusiasme yang menggelora terhadap ibadah seperti qiyamul lailnya, zikirnya, baca Qur'annya dan seterusnya. Sehingga pada gilirannya apa? Itulah yang membentuk Abu Bakar menjadi sosok yang punya akhlak yang mulia, ya, kepribadian yang luhur, jiwa yang bersih dan roh yang suci gitu. Kenapa? Karena sering bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertanyaan kedua. Abu Bakar ya, itu juga sangat memahami banyak faedah ketika menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak memahami tentang hikmah, banyak memahami faedah ya. Kadang-kadang ilmu itu ya keluar ketika dalam perjalanan. Kira-kira begitu. Abu Bakar mendapati banyak faedah dari menyertai Nabi ketika beliau berdakwah, mengajak kabilah Arab kepada Islam. Maka ia pun faham bahwa bantuan dan dukungan kepada dakwah beliau yang beliau minta dari para tokoh kabilah tersebut, yang Rasul minta dukungan dari para kabilah tersebut, ya, adalah mereka tidak terikat dengan perjanjian dengan negara atau kekuasaan yang perjanjian itu bertentangan dengan dakwah dan mereka tidak mampu melepaskan diri dari perjanjian tersebut. Jadi Abu Bakar jadi faham kok kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu tidak serta-merta menerima dukungan dari Bani Syaiban ya karena Bani Syaiban itu ngedukungnya setengah-setengah gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menerima gitu loh. Bukan karena apa-apa, kalau dukungan hanya setengah nanti pasti akan jadi masalah gitu. Ya, dan Abu Bakar faham itu. Oh, ternyata Nabi itu ketika sebelumnya meminta mereka masuk Islam, lalu mendukung dakwah Nabi, menolong Nabi, ya itu mereka itu hanya memberikan dukungan. Oke, kalau Anda kami tolong di wilayah yang berbatasan dengan Arab, kami terima. Kami akan dukung Anda, tapi kalau di wilayah yang berbatasan dengan Persia, dengan wilayah kami angkat tangan. Ya, karena kami sudah ikut perjanjian dengan orang-orang
apa namanya Persia, dengan Raja Kisra kami sudah mendapatkan perjanjian. Jadi Abu Bakar jadi faham. Kalau untuk mendukung dakwah satu kabilah yang memberikan nusro atau pertolongannya dalam dakwah, itu tidak boleh setengah-setengah gitu. Dan tidak boleh terhadap kabilah yang punya perjanjian dengan negara-negara kufur ya, yang bertentangan yang dengan dakwah Islam. Nah, kira-kira begitu. Nah, kenapa? Pada saat itu Bani Syaiban sedang melakukan atau masih terikat perjanjian dengan bangsa Persia ya. Sehingga kalau nanti terjadi sesuatu ya, maka kemudian pasti nanti akan terjadi problem atau masalah. Kenapa? Karena Bani Syaiban itu masih terikat perjanjian dengan negara Persia gitu. Karena itu jika mereka memberikan dukungan dan bantuan kepada Rasul terhadap dakwah, sementara kondisinya yang ada seperti itu, yakni mereka masih terikat perjanjian dengan Persia, maka hal itu akan membuat dakwah yang ada berpotensi menghadapi ancaman dari pihak kekuasaan atau negara yang bersangkutan tersebut ya, yang melihat dakwah Islam mengandung ancam terhadap kepentingan mereka gitu. Jadi kenapa Rasulullah SAW tidak mau menerima nusrohnya, dukungan dari Bani Syaiban Ibn Harithah? Karena mereka masih terikat perjanjian dengan bangsa Persia. Yang bisa jadi bangsa Persia itu memang faktanya tidak menyukai Islam. Dan itu nanti akan menjadi ancaman tersendiri. Perlindungan dan dukungan yang disyaratkan atau hanya parsial yang ditawarkan oleh Bani Syaiban tidak bisa mewujudkan maksud dan tujuan yang diinginkan Nabi. Jadi kalau ngedukungnya setengah-setengah, ya negeri kalian gak akan bisa kami jadikan sebagai basis dakwah, basis negara Islam gitu. Jadi kan tujuan Nabi itu mendakwahi Bani Syaiban agar negeri mereka, wilayah mereka itu bisa dijadikan sebagai basis daulah Islam, negara Islam. Nah kalau kemudian cuma setengahnya saja ya, sementara setengah wilayahnya itu ada dalam kontrolnya orang-orang Persia, nah, tentu nanti negara Islam akan berada di bawah kontrolnya Persia. Itu tidak diinginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti makanya karena itulah nanti syarat negara Islam itu harus bebas dari intervensi negara lain. Gitu ya. Nah, karena mereka tidak akan ikut terjun dalam perang melawan Kisra seandainya ingin menangkap Rasul gitu loh. Jadi kalau kemudian nanti Kisra marah, Raja Persia marah, oh ini ada orang yang beraninya berbeda dengan Persia. Ya. Nah, mereka itu enggak akan mau menolong Nabi karena yang marah itu orang Persia, Raja Kisra, karena mereka terikat. Jadi Rasul memperhatikan itu luar biasa. Jadi kalau nanti orang Persia marah, Raja Kisra marah, pasti kalian enggak akan mau mendukung kami, menolong kami. Kenapa? Karena kalian sudah terikat perjanjian dengan mereka, gitu. Mereka juga tidak akan ikut terjun dalam perang melawan Kisra seandainya ia ingin menyerang Rasul dan para pengikut Nabi SAW. Oleh karena itu pembicaraan dan negosiasi gagal. Ya, Rasul sendiri yang kemudian memutuskan tidak menerima dukungan mereka. Karena apa? Karena kemudian dukungan mereka setengah-setengah gitu ya. Tidak mau totalitas ya. Sehingga nanti kalau Persia itu marah terhadap Nabi, mereka gak akan mau menolong Nabi gitu. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, Abu Bakar faham betul langkah politik Rasul yang visioner. Sungguh agama Allah tidak akan bisa ditolong dan ditukung kecuali oleh orang yang mampu melingkupinya dari segenap penjurunya. Ini perkataan Rasulullah. Ketika salah seorang tokoh dari mereka, yakni Al-Muthanna, waktu itu belum masuk Islam. Ya, kalau kalian mau kami tolong di wilayah yang berbatasan dengan Arab, kami akan tolong. Tapi kalau kalian ada masalah dengan wilayah yang berbatasan dengan Persia, kami angkat tangan. Maka apa kata Nabi? Sungguh agama Allah tidak akan bisa ditolong dan didukung kecuali oleh orang yang mampu melingkupinya dari segenap penjurunya. Nah, kira-kira itu bahasa halus Nabi SAW. Gitu ya. Ini adalah jawaban Rasul kepada Al-Musanna bin Harithah ketika ia menawarkan kepada beliau untuk melindungi di atas perairan Arab saja, bukan dengan berbatasan dengan Persia. Orang yang menyelami seluk-beluk politik, maka ia akan melihat bagaimana Rasul punya pandangan dan visi yang jauh dan dalam ya, visi yang jauh serta dalam yang tidak ada bandingannya. Bayangkan Nabi sambil berpikir begitu. Ya, jadi Nabi itu enggak mau menerima dukungan nusrah yang setengah-setengah itu karena alasan tadi gitu. Ya, sehingga nanti ketika berikutnya akan jadi problem, sehingga daulah Islam menjadi tidak leluasa karena masih ada negara adidaya yang kemudian melakukan kontrol terhadap wilayahnya. Yang keempat, Abu Bakar merasakan betul buah dari dakwah. Coba perhatikan,
apa buah dari dakwahnya Rasul Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib kepada majelis yang hadir pada musim haji pada saat itu, ya, yakni masuk Islamnya Al-Musanna ibn Harithah Asy-Syaibani. Ya, ini orang hebat. Jadi Abu Bakar merasakan langsung tuh, merasakan buah dari dakwah. Buah dari dakwahnya Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada kabilah-kabilah yang datang pada musim haji, di antaranya adalah masuk Islamnya Al-Musanna ibn Harithah Asy-Syaibani, yang kemudian menjadi panglima, yang menjadi tentara yang luar biasa dukungannya terhadap Islam. Maka setelah beberapa tahun setelah itu, Allah menakdirkan Bani Syaiban mengambil peran sebagai kelompok yang siap menghadapi para raja setelah hati mereka bersinar dengan cahaya Islam. Pelan-pelan ketika 1-2 orang masuk Islam, ya, di antara Al-Musanna ibn Harith Asy-Syaibani yang merupakan pimpinan perang dan pahlawan Bani Syaiban adalah sosok yang pemberani yang menjadi bagian dari para panglima perang dalam gerakan futuhat pada masa khilafah Abu Bakar. Al-Musanna ibn Haritha dan kaum setelah keislaman mereka termasuk orang-orang Islam yang paling berani perang melawan Persia. Wah, orang atau negara yang sebelumnya ditakuti oleh mereka. Coba perhatikan kan sikap mereka, kami ini udah ada perjanjian dengan orang Persia, dengan Raja Kisra. Kami gak berani gitu loh, membuat hal yang baru yang nanti akan membuat Raja Kisra marah. Tapi lihat sikapnya Al-Musanna ibn Haritha Asy-Syaibani. Ketika apa? Ketika mereka sudah masuk Islam, ya, Al-Musanna lah orang yang kemudian pertama kali menantang, ya, perang, bahkan mengajak Nabi untuk berperang melawan Persia, termasuk, ya, dan dia termasuk orang-orang Islam yang paling berani, termasuk dalam melawan Persia yang dulu Persia itu apa, seolah-olah sangat ditakuti oleh Bani Syaiban, ya, pada saat itu. Terus kalian rahmati Allah subhanahu. Jadi Abu Bakar merasakan buah dari dakwah, yakni masuk Islamnya berikutnya Al-Musanna ibn Haritha dan orang-orang dari Bani Syaiban itu. Padahal ketika masih dalam jahiliyah mereka sangat takut pada Persia dan tidak pernah berpikir untuk melancarkan perang pada Persia. Ketika masa jahiliyah Persia itu sangat dihormati, disegani, ya, boro-boro nantang perang gitu loh. Membuat hal yang bikin raja Persia atau Kisra marah pun mereka enggak berani. Ini nantang perang gitu. Bahkan sebelumnya mereka menolak dakwah Rasul meskipun mereka telah tertarik pada dakwah tersebut. Jadi mereka udah tertarik sama Islam nih, tapi karena takut dengan Persia, maka mereka mengurungkan niatnya kecuali hanya yang masuk Islam secara personal, bukan kabilah secara keseluruhan. Karena ada kemungkinan dakwah tersebut potensi meletakkan mereka pada posisi yang dilematis yang mengharuskan mereka untuk berperang melawan Persia. Kalau mereka satu suku untuk kabilah masuk Islam, maka pasti Persia marah. Nah, kira-kira itu sesuatu yang sebelumnya nggak pernah terfikirkan sedikitpun dalam benak mereka, ya, akan apa berhadapan dengan Persia gitu. Maka dengan semua itu kita bisa tahu keagungan agama ini, agama Islam yang dengannya Allah mengangkat kaum muslimin di dunia dengan menjadikan mereka para penguasa bumi. Di samping apa yang mereka tunggu nanti di akhirat berupa kesenangan dan kenikmatan abadi di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan gitu ya. Jadi masuk Islam yang mereka tuh membuat mereka jadi orang-orang yang pemberani luar biasa, ya, menjadi orang-orang yang sangat pemberani. Nah, siapa Al-Musanna ibn Harith Asy-Syaibani, ya? Nah, ini salah seorang dari Bani Syaiban yang masuk Islam yang kemudian kiprahnya luar biasa. Al-Musanna mulai perjalanan panjang yang berjalan jalan Allah bersama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yakni pada perang Riddah. Ketika kaum muslimin memerangi kaum murtad yang mengakui nabi baru selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Al-Musanna bergabung dengan pasukan Al-Ala bin Al-Hadrami, ini dari Bahrain, yang ditugasi menumpas kaum murtadin di daerah Bahrain. Tugas pertamanya berjalan sukses selain berhasil mengembalikan sebagian orang Bahrain kepada Islam yang murtad diajak lagi masuk Islam. Ia juga menaklukkan kota-kota yang disinggahinya hingga sampai ke tepian sungai Efrat dan Tigris di Irak. Itu yang berbatasan nanti dengan Persia. Ketika orang-orang Madinah masih terkesan kepadanya, Al-Musanna tiba-tiba muncul di Madinah. Jadi ketika dia punya prestasi mengembalikan orang murtad kepada Islam, ya, tiba-tiba Al-Musanna buat kejutan gitu. Apa kejutan Al-Musanna kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Waktu itu Rasul sudah wafat. Beliau mengusulkan untuk mengambil resiko yang tinggi, ya, nih, kepada Khalifah Abu Bakar menyerang Persia yang saat itu sudah menjadi musuh Islam gitu ya. Jadi justru Al-Musanna lah yang meminta Abu Bakar untuk melawan Persia. Hingga detik itu
belum terfikir di kalangan kaum muslim untuk menyerang Persia. Ya. Persia kala itu negara adidaya dengan kekuatan militer dan dana yang sangat besar. Namun baginya itu bukan persoalan, yang penting ada niat dan kemampuan untuk mengalahkan mereka. Kepada Khalifah Abu Bakar Al-Muthanna, apa dikatakan oleh Al-Muthanna kepada Abu Bakar? Ya, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, ya, mohon berikan amanah kepadaku untuk memimpin kaumku menyerang Persia. Aku dan kaumku cukup untuk mengalahkan mereka. Bayangkan keberanian Al-Muthanna bin Harith. Cukup aku dan kaumku saja yang akan berperang melawan Persia. Maka dengan demikian kita tahu bahwa Al-Muthanna bin Harithah min Bani Syaiban, dari Bani Syaiban adalah orang pertama yang memotivasi kaum muslimin untuk menyerang Persia, sekaligus meyakinkan mereka bahwa Persia dapat dikalahkan. Ya, luar biasa. Walaupun nanti Persia tunduk pada masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Demikianlah dalam masa pemerintahan Abu Bakar yang hanya sekitar 2 tahun itu saja, tahun 11 dan 12 Hijriah. Ya. Al-Muthanna ikut berjuang dalam beberapa peperangan bersama Khalid ibn Walid al-Makhzumi yang menjadi panglima utamanya pada saat itu. Seperti apa? Dalam perang rantai di Sa'd al-Arab dekat Basra, kemudian perang sungai di daerah Mazar, dan kemudian perang Hirrah, itu ikut beliau bersama dengan Khalid ibn Walid di antaranya, yang merupakan pengepungan 3 istana Persia. Ini istana di Ibnu Baqillah, istana Putin, dan istana Abishin. Ketiga peperangan itu semua terjadi di daerah Irak dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi berbatasan itu dengan wilayahnya Bani Syaiban pada saat itu. Ya. Baik ya, kira-kira begitu sekilas saya akan jelaskan tentang apa itu Thalabun Nusrah, ya, untuk memungkas tadi saya kisahkan apa itu apa yang dilakukan Rasul Abu Bakar Thalabun Nusrah. Apa itu Thalabun Nusrah? Jadi aktivitas meraih dukungan nyata dari orang-orang yang punya kekuatan real untuk memberikan kekuasaan dalam upaya menegakkan daulah Islam. Jadi apa yang dilakukan Nabi mendatangi Bani Syaiban, ya, Ibn Harithah, dalam rangka agar menjadikan wilayah mereka sebagai wilayah daulah Islam. Bisa jadi orang yang sedang memegang kekuasaan, seperti kepala negara, pimpinan kabilah, militer, atau kelompok yang punya pengaruh kuat di tengah masyarakat. Ya. Nusrah itu untuk apa? Untuk mendirikan daulah Islam, negara Islam. Ya. Ini bisa kita cermati dari jawaban dari Bani Amir ibn Sa'su'ah ketika Rasul meminta Nusrahmu. Ketika Rasul ngajak dia masuk Islam dan meminta mereka mendukung dakwah Nabi. Ya. Dikatakan araita in nahnu bay'anaka ala amrik thumma azharaka Allah ala man khalafak ayakunu lana al-amru min ba'dika qala al-amru ila Allah yad'uhu haythu yasha qala fa qala lahu afatuhdafu nuhuruna lil arabi dunak fa idha azharaka Allah kana al-amru li ghayrina la hajata lana bi amrika fa abu alayhi. Bagaimana pandanganmu jika kami membaiatmu atas urusanmu, kemudian Allah memenangkanmu atas orang yang menyelisihimu? Apakah perkara kekuasaan sesudahmu menjadi milik kami? Ini ketika Nabi mengajak orang-orang dari Bani Amir bin Salsah untuk masuk Islam dan mendukung dakwah Nabi. Apa kata mereka? Bagaimana pandanganmu jika kami membaiatmu untuk urusanmu ini, yakni untuk urusan Islam, kemudian Allah memenangkanmu atas orang yang menyelisihimu tadi, kalian dimenangkan Allah, kemudian apakah perkara atau kekuasaan sesudahmu, kalau Rasul sudah wafat nanti, itu milik kami? Nah, itu pertanyaan mereka. Kalau nanti engkau berkuasa ya Rasulullah, kira-kira begitu ya. Dan engkau nanti wafat, setelah itu kekuasaan itu milik kami atau bukan? Ya, maka jawaban Rasulullah SAW, ya, al-amru ilallahi yadu'uhu haythu yasha. Kekuasaan itu ada pada Allah dan dia akan diserahkan kepada orang yang dikehendaki. Gitu. Ya. Nah, Abbas berkata, maka salah seorang berkata kepada beliau, apakah kami dikorbankan orang Arab untuk melindungimu? Dan jika Allah menangkan urusan kekuasaan untuk selain kami, kami tidak ada keperluan dengan urusanmu. Lalu mereka menolak beliau. Nah, itu. Jadi mereka enggak mau dukung dakwah Nabi karena apa? Karena enggak ada kepastian mereka jadi penguasa. Gitu, ya. Jadi mereka itu Bani Amir bin Sa'su'ah tidak mau mendukung Nabi, tidak mau masuk Islam dan tidak mendukung Nabi karena enggak ada kepastian mereka bakal jadi penguasa. Jadi bisa difahami bahwa apa yang ditawarkan kepada mereka ya bukan hanya sekedar mereka masuk Islam tapi kemudian mendukung dakwah, itu artinya menjadikan wilayah mereka sebagai wilayah yang akan ditegakkan daulah Islam. Ya. Ini berapa hal yang
seputar Ahli Nusrah, dia harus kelompok atau jamaah, bukan individu. Kecuali individu tersebut representasi dari kelompok, ya, Taqif di Ta'if, Bani Khalab, dan seterusnya, termasuk Bani Syaiban, ya, haruslah kelompok yang kuat. Rasul menolak Bani Bakar ibn Wa'il, Bani Gifar, karena mereka dari suku atau kabilah yang lemah. Wajib orang-orang Islam, artinya apa? Mereka harus diajak dulu masuk Islam, ya. Harus yang mendukung, menerapkan syariat Islam secara totalitas, secara kafah, enggak setengah-setengah. Harus berada sepenuhnya di bawah kendali gerakan yang mereka dukung. Ahlu Nusrah tidak boleh minta konsesi kekuasaan atau imbalan seperti Bani Amir bin Sa'sah. Ya. Ahlu Nusrah pun tidak terikat perjanjian internasional. Nah, maka kemudian Nabi SAW tidak mau menerima dukungan dari Bani Syaiban karena Bani Syaiban masih terikat perjanjian dengan negara Persia pada saat itu. Ya. Baik ya, itu sekilas saja saya jelaskan supaya kita paham. Ya, mudah-mudahan apa yang Al-Faqir sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada guru kita yakni Ustaz Lutfi Effendi yang sudah berbagi ilmu di kesempatan pagi yang barokah ini. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali gitu ya penjelasan dari guru kita berkaitan dengan sosok Abu Bakar radhiyallahu an bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga terkait dengan Thalabun Nusrah yang tadi dijelaskan oleh guru kita. Mungkin Ustaz sebelum ada waktu ya. Pertanyaan nih Ustaz berkaitan dengan sirah yang Ustaz sampaikan ini jarang disampaikan para penceramah nih Ustaz. Karena berkaitan dengan masalah politik ini jarang diungkap. Mungkin hanya pembahasan berkaitan dengan sirah yang kaitannya dengan akhlak gitu ya. Itu sangat luar biasa masif gitu. Mungkin tanggapan dari Ustaz sendiri bagaimana Ustaz? Ya, di sinilah sebenarnya para dai itu harus jujur menyampaikan apa adanya gitu. Jadi ketika menyampaikan sisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tolong jangan hanya menyampaikan sisi akhlak beliau saja, tidak hanya menyampaikan bagaimana sikap beliau terhadap keluarga saja, tapi bagaimana kemudian sikap politiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita mau jujur sebenarnya banyak sekali ya sumber referensinya, bacaannya dan seterusnya. Jadi ini ujian bagi para dai ya begitu. Jangan hanya menyampaikan sisi Nabi yaitu dari satu sisinya saja, tetapi sampaikanlah ya sisi-sisi yang lain termasuk tadi aspek politik. Bagaimana lihat misalnya ini sebelum daulah Islam tegak ya di Madinah misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu di akhir-akhir sebelum hijrah itu dakwahnya itu betul-betul dakwah politik gitu ya. Apa selain ngajak mereka masuk Islam, ngajak mereka untuk menjadi bagian dari dakwahnya Nabi dan menjadikan wilayah mereka sebagai pusat daulah Islam. Jadi spesifik sebenarnya yang ditawarkan Nabi itu gitu. Sangat spesifik. Kenapa? Ya, perhatikan yang disampaikan Nabi, kaum kami Quraisy telah mengusir kami dari negeri kami atau kemudian mereka telah menolak apa ajakan kami, ya, mendustakan rasulnya. Ya, maka rasul mengajak mereka untuk menjadikan wilayah mereka sebagai basis daulah Islam. Ya, karena itulah kemudian Bani Amir bin Sa'sah misalnya itu nggak mau dukung Nabi karena mereka nggak punya kepastian ya jadi penguasa gitu. Nanti ya Rasulullah ya atau nanti ya Muhammad kalau kamu jadi penguasa betul menjadi penguasa kami dukung Anda, kamu betul-betul jadi penguasa mengalahkan orang-orang Quraisy kira-kira begitu ya, mengalahkan musuh-musuhmu. Lalu setelahmu nanti berkuasa, setelah kamu wafat kira-kira begitu, setelahmu nanti berkuasa, apakah kekuasaan itu ada pada kami? Rasul menjanjikan enggak? Rasul enggak menjanjikan. Kekuasaan itu adalah milik Allah dan akan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, Rasul pun enggak menjanjikan itu pada mereka gitu supaya mereka dukungnya ikhlas. Iya. Nah, itu kira-kira sebagian dari apa? Jadi bukan cuma Rasul SAW itu ngajak mereka masuk Islam, tapi di akhir-akhir itu ya ke sebelum hijrah, Rasul itu ngajak para pimpinan kabilah. Ada yang mengatakan jumlahnya belasan, ada yang mengatakan jumlah mereka yang diajak Rasul itu puluhan supaya mereka menjadikan wilayah mereka sebagai daulah Islam. Ya, kalau misalnya Bani Syaiban waktu itu mungkin mendukung, boleh jadi Madinahnya itu Bani Syaiban gitu ya. Ya, bukan Yathrib gitu. Jadi, nah itu kira-kira. Wallahu a'lam.